Okay, jadi kita dah habis dah tajuk fungsi ni kan. Jadi kita tengok dulu rumusan tajuk ni. Hari ni kita akan buat latihan pengukuhan tu sama-sama lah. Jadi, tajuk ni kalau kamu tengok rumusan dia, nampak macam sikit je kan. Yang ni je sebenarnya yang kamu belajar. Cuma sebab dia ada detail macam kamu kena laka graf. Jadi dia rasa macam bab tu panjang sikit. Jadi apa yang kita belajar mula-mula cara untuk faham tata tanda fungsi tu kan. Kecil sangat tak? Okay. Jadi tata tanda fungsi tu cara kita nak tulis notasi fungsi tu lah. Jadi kalau kata dia minta tata tanda fungsi, yang ni dia nak. Sama ada kamu tulis F memetakan X, lepas tu ada arrow ni kan, kepada 2X. Ataupun kamu tulis dalam bentuk persamaan di mana X tu adalah kita panggil sebagai objek dan 2X ni kita panggil sebagai image. Masa tu juga kita tahu term-term lain yang berkaitan dengan fungsi ya, seperti apa. Apa lagi masa yang awal-awal kamu belajar tu? Kamu belajar masa apa? Ingat term-term lain yang biasanya yang masa awal-awal perkenalan fungsi tu cikgu cerita kat kamu. Apa lagi? Selain daripada tata tanda dia. Apa lagi? Apa-apa? Domain lagi? Domain. Domain. Domain tu apa? Graf. Ke set. Set dia punya objek kan? Betul. Set objek tu. Lepas tu kita belajar pasal codomain. Codomain tu set Y lah, kita kata semua yang ada dalam set yang satu lagi tu kan. Lepas tu ada apa lagi? Julat. Julat. Julat tu apa? Julat tu apa? Set image. Set image. Set image tu hanya bila dia dah sambung kepada satu objek yang tu baru kita panggil dia sebagai julat kan. Okay, jadi yang tu yang awal. Lepas tu kita belajar wakilkan dia dalam bentuk gambar rajah anak panah. Lepas tu pasangan bertepuk tu kan. Yang paling common sekali ataupun yang selalu kita guna gambar rajah anak panah tu yang ada arrow-arrow tu kan, macam yang tunjuk gambar ni kan. Kita pun wakil dia dalam bentuk graf yang di mana paksi Y dia adalah image dia, paksi X tu adalah objek dia kan. Jadi kat sini yang kita belajar ada dua jenis fungsi, fungsi discrete dengan fungsi selanjar. Apa yang kamu faham pasal fungsi discrete ni? Macam mana kamu nak tahu satu fungsi tu discrete? Macam mana nak beza dengan fungsi selanjar? Siapa tahu cepat. Siapa tahu jawapan dia. Mungkin dia boleh tanya Zam, adakah fungsi yang ditunjukkan ni discrete ke selanjar? Macam mana kamu nak tahu dia discrete ke selanjar? Discrete tu yang titik-titik tu. Discrete tu dia hanya ada nilai-nilai yang tetap kan. Contohnya macam bilangan oranye yang kamu beli tiap-tiap hari kat pasar katakan. Dia tak boleh ada separuh ataupun dia tak boleh ada suku. Dia hanya ada nilai-nilai yang 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita plotkan pada paksi graf kita, kita dapat titik-titik-titik-titik yang putus-putus yang kita tak boleh sambung. Kan? Lepas tu kalau kita tulis domain ni, dia mesti nombor-nombor. Nombor-nombor kan? 1, 2, 3, 4 macam tu. Kan? Domain atau kedomain dia. Lepas tu kalau fungsi selanjar tu dia continuous, dia berterusan. Maknanya dia boleh wujud nombor-nombor antara-antara 1, 2, 3 tu. Betul juga. Contohnya kata perjalanan kamu nak pergi rumah jiran adalah 2 minit kan. Jadi tiap-tiap masa yang berubah tu kamu boleh tahu kamu kat mana kan. Jadi masa 1 saat berbeza 2 saat. Jadi dia adalah satu fungsi selanjar. Kita boleh lakar dia jadi satu graf yang kita boleh sambung titik-titik dia. Yang graf yang kamu biasa jumpa tu selanjar lah selalunya. Jadi fungsi selanjar ni kamu nak tahu dia punya julat dia tu. Julat dia tu kita letak dia dalam satu julat lah yang kita pakai simbol ketaksamaan. Kan? Dia daripada nombor ni ke nombor ni. Tapi kalau fungsi discrete tu tak, kita tulis dia satu-satu semua orang. Kalau selanjar kita akan tulis dia dalam bentuk satu julat. Okay, lepas tu kita belajar pasal fungsi gubahan kan. Jadi fungsi gubahan ni dia tak susah lah konsep dia. Kita masukkan satu fungsi ni dalam satu lagi fungsi ni. Jadi, kalau dia kata fungsi tu fungsi GF,
Maksudnya dia buat fungsi f dulu, baru dia masuk dalam fungsi g kan. Kalau fungsi fg maksudnya g dulu baru f. Ha, jadi kamu boleh tahu siapa datang dulu bila kamu tengok siapa yang dekat dengan x tu. Siapa dekat sekali dengan objek tu. Jadi dia boleh tanya kamu fungsi kubahan ataupun dia dah bagikan fungsi kubahan dengan salah satu fungsi. Kamu kena cari balik sama ada G atau F kan. Ha, jadi sekejap kita buat latihan yang tu juga. Last kali fungsi songsang tu yang tu yang banyak sikit kan. Di first class tu cikgu ajar kamu pasal syarat-syarat fungsi songsang tu dengan sifat fungsi songsang kan. Jadi fungsi songsang ni hanya berlaku bila fungsi tu satu dengan satu kan. Jadi kita buat ujian apa untuk tahu fungsi tu satu dengan satu? Buat ujian mengufuk. Kita buat ujian mengufuk. Bila kita buat ujian mengufuk, kita tahu yang fungsi tu satu dengan satu. Untuk kes yang ni, dia tak boleh banyak dengan satu. Sebab kalau fungsi tu banyak dengan satu, maknanya dia tak ada fungsi songsangan. Hanya fungsi satu dengan satu ada fungsi songsangan. Alright, lepas tu sifat fungsi. Yang ni macam kena hafal sikit lah. Jadi kita baca kat sini. Hafal pula. Hanya fungsi satu dengan satu punya fungsi songsangan. FG yang ni kita nak test fungsi songsangan tu wujud ke tidak bila kita buat fungsi kubahan FGX ataupun GFX, dua-dua kita akan dapat jawapan X. Maknanya bila kita buat pemetaan, dua-dua akan dapat balik objek dia. Maknanya F dengan G ni adalah G ni adalah fungsi songsangan pada F ataupun F ni adalah fungsi songsangan pada G kan. Baru kita dapat balik objek dia, dapat balik X. Lepas tu graf fungsi ni, fungsi songsangan ni adalah pantulan graf F pada garis Y sama dengan X dan sebaliknya. Maknanya kalau dia bagi kamu satu graf fungsi, dia suruh kamu lakarkan graf fungsi songsang, fungsi songsang dia. Kamu kena pantulkan graf fungsi tu pada garis Y sama dengan X tu. Dan cikgu takat ni cikgu buat graf pantulan yang paling senang sekali. Cikgu lipat kertas cikgu pada line Y sama dengan X tu. Yang tu paling cepat. Kalau tidak, kamu kena tengok koordinat tu satu-satu. Dia akan jadi terbalik kan antara X dengan Y tu kan. Maknanya macam yang syarat yang last kali ni. Jika titik AB berada pada graf F, maka titik BA berada pada graf F songsangan. Maknanya kalau X kamu pada graf F tu, dia akan jadi Y pada graf fungsi songsangan. Kalau Y dia akan jadi X. Jadi dia akan jadi terbalik. Maknanya kalau graf fungsi kamu ada titik 2, 1, kamu punya fungsi songsangan dia akan ada titik 1, 2. Dia jadi terbalik macam tu. Jadi kalau kamu tiru balik titik yang ada tu pun, kamu boleh sambung dapat graf kamu yang songsangan tu. Okay. Jadi mari kita start. Kita buat latihan pengukuhan. Soalan dia cikgu rasa tak susah yang atas ni. Yang susah sikit yang mana yang dia lukis otak-otak ni. Tu pun sebab disuruh macam disuruh buat apa ya, yang susah sikit macam kena tuli-tuli ayat lah, yang tu susah sikit. Kita nak faham kehendak soalan dia. Okay, jom kita buat. Nah, ni kita buat sama-sama lah. Okay. Jadi soalan nombor satu ni. Ini soalan ni senang. Dia bagi kamu gambar rajah anak panah kan. Set M, peta kepada set N. Nampak tak pemetaan dia? Nampak. Okey, dia kata gambar rajah anak panah di sebelah menunjukkan hubungan antara set M dengan set N. Sekejap, cikgu keluarkan pen cikgu dah sini. Nyatakan. Jadi kamu tengok anak panah tu pergi mana ke mana lah. Nyatakan imej bagi dua. Apa imej bagi dua? Apa jawapan dia? Satu. Ya, cikgu tak boleh. Sekejap. Lambat, sorry. Nombor satu, satu A. Okay. Betul, jawapan dia satu. Sebab kamu tengok kat gambar ni kan, dua ni dia pergi ke mana? Dia pergi ke satu kan? Ini objek yang ni. Jawapan yang ni patutnya kalau exam kedua, insyaAllah lah cikgu rasa semua orang betul. Okay, dua Roman tu. Dia nak objek bagi empat. Apa objek bagi empat? 6, 8, 9. Tengok semua arrow yang menuju ke 4 ni. Jadi ada 3 orang, 6, 8 dengan 9. Betul? 6, 8, 9. Yang ni memang senang lah, tak ada jalan kerja. Okay, B pula. Kata, apakah hubungan ini merupakan fungsi bagi alasan anda? Fungsi ke bukan? Fungsi. Kenapa kamu kata fungsi? Kerana hubungan satu kepada satu.
Ini pengal satu pada satu. Banyak kepada satu. Setiap orang ni hanya mempunyai satu image dia pada banyak. Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Banyak kepada satu masih lagi kita boleh panggil dia sebagai fungsi kan? Jadi betul lah jawapan kamu ya. Jadi dia adalah fungsi sebab dia hubungan banyak kepada satu. Dia mesti ada satu image saja. Banyak kepada satu. Ya, kerana hubungan. Kalau ada alasan, selalunya alasan tu berkaitan dengan hubungan dia lah. Hubungan banyak dengan satu. Dia boleh hubungan banyak dengan satu ataupun satu dengan satu saja. Dia mesti ada satu image. Okay. Okay, lepas tu C dia tanya, nyatakan domain, kodomain dan julat dalam hubungan itu. Apa set domain dia? 2, 6. Domain kena buat dalam kurungan set kan? Jadi bila kamu tulis domain, kamu mesti letak dalam ni. Jadi domain ni semua yang ada dalam set M, betul? Jadi jawapan dia 2, 6, 7, 8. 2, 6, 7, 9. 6, 7, 8, 9. Okay, yang ni domain kamu. Lepas tu kodomain kamu. Kodomain. Kodomain kamu apa? Ni tulis lengkap lah. Domain, kodomain kamu. Kodomain kamu apa? 1, 4, 5. 5 termasuk lah sebab semua yang ada dalam set N tu. 1, 4, 5. Okay, apakah julat kamu? 1, 4. Betul. Julat pun set sebab dia set image kan. Jadi dia 1, 4. Alright. Tu je dia tanya kan? Okay, kita boleh pergi nombor 2 pula. Sekejap, ketah cikgu ni. Rupanya kat bawah sekali. Okay. Okay. Gambar rajah anak panah di sebelah menunjukkan fungsi H. Jadi bila dia kata H tu, maksudnya dia tak tulis lagi apakah equation fungsi tu lah. Faham tak? Dia nyatakan nilai M. Macam nak buat ni? Belum H. Kamu check satu-satu. No? Kalau objek ni kan daripada negatif 2 dia jadi 3 kan. Jadi kita tulis satu-satu kat situ. Last kali 6 ni jadi M kan. Jadi dia tanya kamu M ni apa? Ni dia nak jawapan M tu lah. Jadi daripada negatif 2 dia jadi 3. Lepas tu clue dia ni dia bagi kamu satu negatif satu positif. Maknanya kamu rasa dia buat apa? Dua-dua dapat 3. Kenapa dua-dua dapat 3? Dia dapat 15. Dia buat yang pagar tu. Dia buat apa? Dia buat yang pagar tu. Pagar? Oh, kamu kata dia buat modulus. Tapi kalau dia buat modulus semata-mata, kamu takkan dapat jawapan 3 kat belah sini. Betul? Jadi ada satu lagi kaedah untuk kita dapat jawapan sama kalau dia negatif atau positif. Lepas tu dia lagi senang untuk dapat jawapan kat belah sini. Ada benda lain dia kena buat lepas tu. Dia kena, kalau buat modulus X, dia tak jadi sebab dia tak boleh buat untuk semua orang. Cuba kamu fikir lagi, apa lagi? Macam mana nak bagi negatif 2 dengan 2 tu dapat jawapan positif 2-2 orang dan 2-2 orang dapat jawapan sama. Yang clue dia satu lagi, yang ni negatif dia hilang kan. Satu lagi clue ni 4 ni jadi nombor 15. 15 tu. Siapa ada idea? Dia mesti satu benda yang kamu boleh teka. Satunya negatif dia hilang bila kita buat prosedur tu. Kuasa 2. Kalau kita kuasa 2, negatif 2 dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi 4 kan? Jadi 2 atau negatif 2, kuasa 2 jadi nombor yang positif kan? Tapi dia jadi jawapan dia 3, maknanya dia buat apa lepas dia kuasa 2? Dia buat tolak 1. Dia buat tolak 1. Yang ni pun sama kan? Tetap 4 kuasa 2, tolak 1 dapat 15.
Jadi kita boleh tahulah M tu. Jadi kalau kita ikut atas ni, nombor tu kena kuasa 2 lepas tu tolak 1. Jadi M sama dengan apa? 35. Okay, betul? Macam tu je lah. Jadi selalunya kalau soalan macam ni, dia bagi kamu satu equation yang senang untuk teka. Plan M kamu sama dengan 35. Faham lah? Jadi kamu kena tengok trend ni. Lepas tu bila kamu bina equation kamu tu, dia mesti betul untuk semua yang dalam kamu punya set tu. Boleh? Dia tak boleh kata dia boleh untuk dia ni saja, bawah ni tak jadi. Faham lah? Okay. Jadi kita dah dapat dah jawapan nilai M. Dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan H dalam sebutan X. HX sama dengan apa? Ataupun H dot X. Memetakan H memetakan X kepada apa? X kuasa 2 tolak 1. Betul. Jadi yang ni kita tulis dalam bentuk X. Maknanya kalau kata objek dia X, kita akan kuasa 2 kan tolak 1. Jadi yang ni kita punya fungsi. Fungsi yang kita nak tulis. Kalau dia minta tanda fungsi lah. Alright, dah. Saya terjawapan dia tulis. Jadi kalau tulis macam ni pun dalam exam tak apa. Okay, kamu tulis sama dengan. Pun boleh. Dua-dua ni tata tanda fungsi lah. Okay, dah dapat dah. Jawapan nombor 2. Okay, nombor 3. Nombor 3 ni kita conteng gambar dia. Dengan menggunakan ujian garis mencancang, tentukan sama ada graf di sebelah merupakan fungsi atau bukan. Jika ya, adakah fungsi itu fungsi 1 dengan 1? Uji dengan melukis garis mengufuk pada graf itu. Jadi mencancang tu yang menegak kan? Betul? Jadi bila kita buat ujian menegak, dia lulus ke tak lulus gambar ni? Tak lulus? Lulus. Kalau ujian menegak tu macam ni, dia mencancang. Apa yang kita nak tengok bila kita buat ujian ni? Dia satu titik. Dia hanya cross satu titik saja kan. Jadi yang ni dia lulus ujian mencancang. Jadi dia adalah fungsi kan. Jadi dia fungsi. Jadi jawapan dia graf merupakan fungsi. Lepas tu adakah dia fungsi satu dengan satu, kita buat ujian mengukur pula. Disebab syarat untuk fungsi songsangan, dia hubungan satu dengan satu kan. Jadi kalau kita buat line yang mendatar macam ni, lulus tak? Tak. Jadi hubungan ni hubungan satu dengan satu ke? Tak. Satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Dia mesti banyak kepada satu kan? Dia mesti, kalau untuk jadi fungsi, dia boleh jadi banyak dengan satu atau satu dengan satu. Tapi kalau dia fungsi songsangan, dia mesti satu dengan satu. Jadi kalau dia fail, dia punya ujian mengufuk ni, maknanya dia bukan hubungan satu dengan satu. Jadi kamu tulis je lah jawapan ni. Dia adalah fungsi tetapi dia bukan fungsi satu dengan satu. Boleh? Nombor 3 ni. Faham tak? Boleh. Ingat tak? Mencancang yang menegak macam ni, yang mengufuk tu yang terbaring kepada paksi X ni. Alright. Suatu fungsi F ditakrifkan oleh fx modulus X tolak 3 dengan domain negatif 1, X lebih besar dan sama dengan X lebih besar sama dengan negatif 1 dan lebih kecil dan sama dengan 7. Lakarkan graf F dan nyatakan julat bagi F. Jadi yang ni soalan lakaran. Lakaran kita tu buat atas kertas kita ni lah. Jadi dia soal lakar graf modulus. Ingat tak apa rupa graf modulus kalau kita lakar? Bentuk tik. Dia bentuk macam tik sebab dia tak ada nilai-nilai y yang negatif kan. Alright, jadi yang ni dia bagi kamu domain. Kalau kita nak lakar, kita tak payah cari semua nilai dia. Kita ambil nilai yang special saja. Nah, kita tengok nilai apa yang kita nak. Nilai apa yang perlu? Nilai yang paling kecil. Nilai yang paling besar, maknanya kita nak negatif 1 tu dengan 7. Lepas tu, apa lagi nilai yang penting maksudnya? Kita nak nilai ni. Nilai ni. Apa lagi nak cari selain daripada dua nilai ni? Sebab ni lakaran. Kalau kita plot semua titik ni, kita susah nak sambung titik ke titik tu. Tak plot semua titik dia. Jadi selain dua ni, kita cari titik pintasan. Kita titik pintasan tu titik apa? Nilai C. Yelah, maknanya masa nilai X tu berapa, Y dia berapa. Titik pintasan. Jadi kita akan cari bila X kosong,
Dan satu lagi titik bila Y dia kosong supaya kita tahu kat graf kita tu dia pintas kat mana. Okay, jadi kita kira ni berapa dapat. Bila X kita negatif 1, Fx kita dapat berapa? Fx tu Y ya. Jadi part situ boleh label Y atau boleh label Fx. Kita masuk dalam equation modulus tu. X tolak 3. Berapa dapat bila X tu negatif 1? 4. Negatif 4. Negatif ke positif? Positif. Dia dalam kurungan ni dia negatif kan? Tapi bila keluar modulus, dia hilang modulus dia. Kemudian cakap tadi kan? Jawapan dia 4. Yang ni 4. Yang ni kamu bagi tahu cikgu berapa jawapan dia bila X 7? 4. Ah, betul. 4. Jadi 4 dengan 4 juga. Okey, bila X kosong? 3. Ah, 3 betul. Bila Y kosong? Bila Y kosong maknanya Fx yang kosong. Jadi X tolak 3 sama dengan kosong. 3. Kita buang modulus ni kan? Buang modulus sebab ni kosong. Kosong tu neutral. Jadi kita tak boleh tambah tolak. Jadi kita buang terus. Jadi X sama dengan 3. Okay, jadi kita dah ada titik titik ni, kita plot, kita lakarkan graf kita. Jadi bila nak lakar, kamu tengok kamu punya nombor-nombor ni. X ni daripada 1 sampai 7. Yang tu paksi X dia, paksi Y dia sampai 4 kan. Jadi kalau boleh, dia tukar dia punya. Kalau boleh yang paksi Y ni kamu nampak tak? Dia petak-petak ni kan. Jadi kita pakai petak-petak ni. Jadi yang tu paling senang. Nanti buat garis panjang sikit. Rasa arrow dia kebalik, terbalik. Ya, kita tarik dia kata. Paksi Y kamu. Dia lakaran ni kena praktis sikit kan sebab dia cepat lupa. Jadi bila kamu dah lukis line tu, kamu ikut petak. Petak-petak dia. Magic punya drawing. Pencil tu. Okay, jadi satu, Y dia satu kosong sampai empat je kan? Jadi kita buat kosong sampai empat. Kosong, satu, dua, tiga, empat. Ni Fx sama ataupun Y sama. Ni yang ni line kamu punya. Cikgu sini kan sikit. Jadi yang ni line X kamu. Line X kamu ada negatif satu yang kita tarik daripada belah sini. Jadi yang ni, yang X ni, bila kamu nak buat line-line kat belah sini, kamu buat lebih kurang sama size dengan line kamu yang paksi Y ni tau. Supaya titik kamu tu padan. Nah, jadi maknanya yang ni jarak dia kalau buku kamu lebih kurang 1 cm lah. Jadi kamu ukur juga kat belah X ni dengan nilai-nilai yang lebih kurang sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jadi kita buat titik kita. Negatif 1, 4. Jadi kamu punya X negatif 1, Y dia 4 kan? Dekat sini. Negatif 1, 4. Nombor X. Lepas tu 7, 4. 7 pun 4. Yang ni pun 4 juga. Okay. Lepas tu 0, 3. 0, 3. 0, 0, 3. Maknanya paksi X tu kosong kan? Dekat sini kosong kan? Lepas tu Y dia 3. Maknanya dia pintas. Pintasan Y kamu. Last kali titik kamu yang 3, 0. 3, 0 kat sini. Jadi bila kamu dah, kalau kamu buat elok, line 3 orang ni dia boleh, kamu boleh sambung dengan segaris. Kalau kata kamu buat skala kamu tak cantik, dia jadi goyang-goyang. Itu yang ada orang dapat graf dia bengkok-bengkok tu. Tapi patutnya dia garis lurus semua. Dia cikgu sambung kan. Gemuk mana lah cikgu. Cikgu cek. Dia sambung kan. Jadi patutnya tiga orang ni dia satu garisan. Jadi cikgu punya garisan ni maknanya sengit sikit. Lepas tu satu lagi. Jadi yang ni bentuk dia, dia mesti bentuk tick sebab nilai yang negatif tu dah tak ada.
Okay. Dah. Oh, tinggal 10 minit lagi meeting. Okay, dah siap dah. Jadi challenge-nya bila kamu buat graf ni, dia bagi kamu dalam 2 atau 3 markah. Kadang-kadang kedekut bagi 2 je. Okay. Jadi, langkah graf dia sebut apa? Langkah graf dah nyatakan julat F. Apa julat untuk F? Julat tu set image kan? Kalau dia ni tak julat kat sini, dia nak dalam bentuk ketaksamaan-ketaksamaan ni. Nah, kita tak tulis dalam bentuk set. Jadi kalau julat untuk F tu maksudnya dia nak julat nilai Y dia. Daripada berapa ke berapa nilai Y dia? Paling kecil berapa? Paling besar berapa? Kosong. Paling kecil kosong. Paling besar? Empat. Okay, jadi cara nak tulis kan dalam bentuk julat lah. Fx kita julat dia adalah lebih besar. Kamu tengok ni, kalau X tu dia tulis lebih besar dan sama dengan Fx kamu pun pakai lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan kosong. Lebih kecil dan sama dengan 4. Okay, ini cara dia nak tulis. Okay, lepas tu cari julat nilai X dengan keadaan Fx kurang dan sama dengan 2. Yang ni dia nak nilai X pula. Julat nilai X. Julat nilai X tu maknanya objek dia. Kalau Fx kita kurang dan sama dengan 2. Maknanya kalau kata daripada nilai Fx ni 2, apa nilai X dia? Kamu boleh tengok diagram ni pun boleh. Ataupun kamu boleh selesaikan equation ni. Sebab kita dah plot graf, kita belajar tengok graf lah. Jadi kalau kata kamu buat tu comel, kamu boleh nampak terus tau. Masa Fx kamu 2, berapa nilai X kamu? Berapa nilai X kamu? 1. 1 kan? Jadi kat sini lebih kurang. Jadi nilai dia 1. Jadi julat dia daripada berapa ke berapa? Daripada 0 sampai 2 ni berapa nilai X kamu? 1 dia mesti dalam bentuk julat juga kan? 1 je nilai. Jadi yang ni, yang ni semua, yang ni semua nilai, yang ni nilai X. Nilai X lah. Jadi ada satu lagi nombor kan waktu Y tu 2. Berapa nilai X tu? Ada 2 nombor. 1. Satu lagi nombor. Mana cikgu yang jawapan? Oh, ada satu lagi masuk. Oh, udah terputus. Okay. Tadi dia kata line dia kurang okey. Okey. Berapa nilai S kamu satu lagi? 5. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kita nak julat kan? Jadi ada 2 nilai. Jadi nampak tak ini julat? Nampak tak? Tadi yang ni julat nilai Y kan? Ni ya. Ni nilai Y. Ni nampak ini. Yang ni berapa julat dia? X adalah daripada berapa ke berapa? 1/5. 1/5 kan? Maknanya X adalah lebih besar dan sama dengan 1. Dan lebih kecil dan sama dengan 5. Jadi kalau kata kamu buat equation dia pun, sebab kat sini dia tak bagi arahan berdasarkan graf kan. Dia tak kata tepat-tepat kamu kena pakai graf kan. Kamu boleh juga kira. Kita try kira tengok dapat jawapan yang sama. Fx kurang dan sama dengan 2. Jadi kalau fx kita kan maknanya kita punya domain yang ni kan. Kira kat bawah. Jadi x tolak 3 kurang dan sama dengan 2. Kita buang modulus. Apa jadi dengan nombor belah sana? Apa jadi dengan nombor belah sini? Tambah tolak kan? Hmm. Tolak 2. Okay, jadi sebab yang ni, kamu ingat tak kalau modulus tu kita kena, yang ni kena dia satu belah kan? Okey, kita x tolak 3 kita tu sign dia tu jadi terbalik tak?
Yang ni 2, yang ni negatif 2 kan. Macam ni kan. Jadi dia kata kurang dan sama dengan 2. Maknanya nilai dia adalah daripada sini ke sini, sini ke sini. Bila kamu kira lain tu maknanya X tolak 3 tu adalah lebih besar daripada kecil dan sama dengan 2. Kecil dan sama dengan 2. Satu lagi tu X tolak 3 kamu adalah lebih besar kan? Kalau ada negatif number, kalau digerak ke arah kosong ni maknanya dia lebih besar kan? Ini lebih besar dan sama dengan 2. Ingat tak I tu? Masa kita belajar pasal kurungan modulus tu. Okay, jadi kita selesaikan ini. X. Oh, satu tu positif, satu tu negatif kan? Ah, ni negatif. Ah, okay. 2 tambah 3. Jadi X kurang dan sama dengan 5. Sama kan? Ah, okay. Jadi X lebih besar daripada negatif 2 tambah 3. X adalah lebih besar dan sama dengan 1. Jadi kita dapat, kalau kita gabungkan ni, kita dapat sama. Mana senang lagi? Kalau tengok graf ke, kamu tulis equation ni? Tengok graf senang lagi. Jadi kalau kita lukis graf, kita boleh terus dapat dari graf kan, kita tak kira macam ni. Tapi kalau kamu kira, ingat kan, bila buka modulus, tambah tolak ni, selalunya kamu tahu tapi kamu tak terbalikkan salah satu sign bila dia negatif kan. Jadi yang ni tempat untuk kamu senang nak kelak. Jadi bila boleh kamu nak ingat, kamu ingat dia. Dia adalah kalau ada modulus tu maknanya dia sisihan dia daripada kosong ni. Okay, sambung balik. Ada lagi dia cari yang graf tu. Pada graf yang sama. Yang ni dia suruh plot lagi graf kan. Pada graf yang sama, laka graf 2x tolak 3 yang seterusnya dapatkan nilai x. Jadi graf 2x tolak 3 tu graf yang rupa macam mana? Y sama dengan 2x tolak 3 kan? Ini graf rupa macam mana? Garis lurus. Dia graf linear, graf garis lurus. Jadi kalau graf garis lurus, kita tak perlu cari banyak titik kan? Kita cari 2 titik saja. Kita cari 2 titik yang dalam julat kita ni. Lepas tu kita akan tandakan 2 titik tu, lepas tu kita akan sambung. Jadi kita cari nilai pintasan dia pun boleh juga kan? Jadi pintasan dia berlaku, pintasan Y dia berlaku bila X dia kosong kan? Cari nilai pintasan Y dulu. Dia pintas tak pasti Y. Jadi Y sama dengan 2 kosong tolak 3. Jadi pintasan Y dia berapa? Negatif 3. Negatif 3. Jadi yang ni 1. Buka colour. Negatif 3 kan? Jadi kita sambung paksi kat sini. Yang ni negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Jadi dia kat sini. Okay, satu lagi point. Kamu nak point apa? Kamu nak check point apa? Dasar X boleh tak? Dasar X dapat tak? Dasar X berapa? Berapa pintasan X? Pintasan X berlaku bila Y sama dengan kosong kan? Jadi kalau kita pindahkan kosong sama dengan 2X tolak 3. Berapa nilai X? 1.5 kan? Betul tak? 3 bahagi 2 kan? 1.5. Ada seminit lagi ya? Sekejap lagi putus. Bagi kamu warning awal-awal. Jadi 1.5 kat mana? X tu 1.5, Y tu kosong. Ni? Sini. Sini. Ya ke? Pintasan S kan? Kat sini. Sorry. Yang ni pintasan Y. Pintasan kat sini. Sini. Okay, jadi kamu tandakan dia sini. Lepas tu 2 tu tak cukup. Kamu ambil ruler kamu, kamu sambungkan. 2 pun cukup. Nah? Jadi, masih aku sambungkan. Jadi, oh sorry.